Anggota Densus 88 Brigadir Ignatius Frisco Sirage tewas tertembak seniornya di Rusun Polri Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat. Keluarga Brigadir Ignatius pun tak terima dengan kematian anaknya. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat jenazah Bribda Ignatius Frisco Sirage tiba di rumah duka Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Dalam visual amatir, terlihat keluarga yang curiga lantas mengecek kondisi jenazah Bribda Ignatius Frisco Sirage yang diduga tewas tertembak seniornya di rusun Polri Gunung Putri Kabupaten Bogor, Minggu 23 Juli lalu akibat kelalaian.